There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa upload lagi ya. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku bersih-bersih rumah dan beres-beres dapur ya. Nah ini tuh aku mulai dari dapur dulu. Aku mau ngeberesin semua yang ada di dapur, terutama cucian piring aku yang udah kering yang ada di tirisan. Itu wajib banget diberesin ya, karena kalau gak diberesin itu nanti bakal ketumpuk lagi sama cucian yang baru. Nah ini tuh aku mondar mandir karena sebenarnya aku sambil mencuci pakaian ya teman-teman. Jadi aku sambil memantau air, habis itu aku lanjut lagi ngeberesin. Karena memang ini tuh kalau gak diberesin nanti bakal berantakan banget ya, karena memang cucian aku ini tuh banyak banget dan harus diberesin di tempatnya masing-masing. Karena ada yang aku taruh di lemari, ada juga yang aku taruh di kolong dapur. Jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari sih sebenarnya. Aku nanti juga mau nonton kirap juga teman-teman. Jadi ini habis ini aku mau bebersih rumah dulu, beberes dapur. Habis itu aku nanti mau pergi nonton kirap sebentar ya, karena itu tuh kirapnya ada di daerah rumah aku teman-teman. Dan ini udah hampir mau selesai, tinggal ngeberesin si blender aku ya. Kalau blender itu aku taruhnya di kolong dapur. Di situ tuh sebenarnya di kolong dapur itu aku taruh kardus, dan kardus itu tuh aku taruh kayak tempat botol minum atau tempat wadah-wadah yang jarang dipakai kayak gitu. Nah ini aku beresin aja semuanya, pokoknya sampai bersih teman-teman. Oh iya, kalian semua lagi pada ngapain di pagi hari ini? Ini tuh video aku tag-nya di hari Minggu ya ke teman-teman. Karena memang aku tuh sekarang sebenarnya bisa upload video itu seminggu sekali ya. Aku usahakan banget, walaupun aku nggak rajin seperti dulu ya. Nggak tahu kenapa, kayak nggak punya semangat teman-teman mau upload video, apalagi mau editing ya. Nah ini aku videoin ya tempat tidur aku untuk sementara. Untuk sementara itu aku taruh lemari drawer yang ini tuh dulunya di dekat mesin cuci teman-teman. Jadi untuk lemarinya Via yang Olimplas itu alhamdulillah ya teman-teman, itu udah laku. Aku jual di marketplace, dan kemarin aku juga udah order lagi ya lemari yang modelnya itu drawer kayak gini warna putih. Cuman aku belinya yang 7 susun ya. Kalau yang ini kan ada 6 susun. Nah aku tuh beli yang 7 susun karena menurut aku ini tuh punyanya Via yang 6 susun itu kayak kurang gitu ya. Aku taruh sih baju-baju Via. Jadi ini tuh untuk sementara aku taruh di sini yang dulunya itu ada di dekat mesin cuci, karena memang kemarin udah laku dan aku baru beli lagi yang baru gitu teman-teman. Dan biasanya itu butuh beberapa hari ya untuk sampai ke sini, karena memang aku belinya di Shopee ya. Besok pasti aku review ya teman-teman, dan aku videoin juga untuk cara susun arsi lemarinya itu, karena memang itu tuh ngerakit sendiri ya. Harganya juga cuman murah banget, pokoknya di bawah 350.000 gitu. Kemarin sih aku alhamdulillah dapat diskon ya sekitar 40.000-an gitu. Jadi aku tuh beli yang 7 susun itu harganya sekitar 330.000. Alhamdulillah banget ya dapat harga murah.
Padahal aku dulu tuh beli lemari yang 6 susun itu harganya 320 ribuan teman-teman, hampir sama, tapi dapatnya 7 ya. Dan untuk kasur aku, ini aku berdiriin kayak gini aja di tembok, dan ini tuh benar-benar super empuk banget loh teman-teman. Ini tuh kasurnya kayak busa potong-potongan gitu loh teman-teman, tapi ini tuh nggak kelihatan ya kalau busanya tuh potong-potongan, karena memang padat banget dan empuk banget teman-teman. Tebalnya sih kalau nggak salah 10 cm ya. Dan dari awal beli sampai sekarang ini tuh belum pernah aku jemur teman-teman. Mungkin kalau dijemur bakal bisa ngembang kali ya. Jadi itu tuh sebenarnya belum pernah aku jemur, karena memang kayak nggak ada tempat dan aku tuh mager banget. Dan lanjut ya, aku nyapu-nyapu bersih-bersih di halaman ruang tamu aku. Nah ini ini kordanya aku tutup dulu ya teman-teman, biar kelihatan lebih bagus aja di video. Dan ini aku sebenarnya tuh kalau nyapu biasanya aku jarang-jarang juga aku geser kursinya teman-teman, karena memang berhubung aku lagi semangat banget, kursinya aku geser-geser aja. Biasanya kalau misalkan aku lagi santai gitu, aku bersih-bersihnya, nyapu-nyapu kayak gini tuh kursinya aku geser ya. Karena kursinya ini tuh benar-benar enteng banget ya, dari rotan sintetis. Dari ini tuh jadi ini tuh dari kayunya tuh kayu mahoni teman-teman, bukan kayu jati ya. Karena secara dari harganya juga cuman sejutaan, tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah turun harga deh teman-teman. Harganya itu sekitar 800-an berapa gitu, udah murah banget. Dan menurut aku juga awet-awet aja sih, karena aku udah pakai ini hampir 1,5 tahun ya. Karena memang di rumah aku juga jarang ada tamu ya, jadi yang ngedudukin cuman aku dan suami aja. Jadi ya mungkin awet kali ya. Kalau sering ada tamu atau sering dipakai buat duduk ya kurang tahu juga ya tingkat keawetannya tuh gimana. Karena menurut aku, setahu aku, ini aku belinya udah 1,5 tahun itu ya masih aman-aman aja. Masya Allah teman-teman, ini aku tuh editing videonya tuh di malam hari ya, di saat dubbing ini tuh udah jam 11 malam dan benar-benar ini tuh aku ngantuk banget. Sampai aku nguap beberapa kali. Dan ini aku lanjut ya sapu-sapu di bagian laundry room. Nah ini tuh aku biasanya sih aku urutin ya bersih-bersih kayak gini tuh dari teras, dari ruang tidur, terus dari ruang tamu aku urutin, terus di dapur. Cuman yang di teras itu gak aku videoin karena memang nanti enggak durasinya tuh kelamaan banget ya. Ini aja udah 18 menit. Sebenarnya kalau aku tuh kelamaan, dubbing aku juga bingung banget ya mau ngomong apa di setiap video aku. Dan mohon maaf banget, ini tuh pas aku lagi voice over, aku lagi sama Via, jadi mohon maaf banget jika ada suara-suaranya dia. Karena memang anak kecil tuh kadang gak bisa terkondisikan ya teman-teman. Kadang pas aku lagi voice over kayak gini aku suruh diem, tapi ya kayak gitu ya teman-teman, namanya juga anak kecil. Nah ini kursinya aku geser dan aku bereskan lagi di tempatnya. Ini tuh sebenarnya kursi teras, cuman aku taruhnya di sini teman-teman, kan di sini juga masih ada tempat ya. Jadi kayak longgar gitu aja kalau gak ditaruh. Jadi kayak berasa apa ya, longgar gitu ya kalau nggak ada kursi, jadi aku taruh di situ. Nah ini juga meja makan, cukup 2 kursi aja cukup ya buat makan aku dan suami. Karena kalau Via tuh kalau makan jarang banget di sini, biasanya dia tuh kalau makan sambil nonton TV. Nah untuk bersih-bersihan di dapur itu nanti karpetnya nggak aku angkat teman-teman, karena tadi pagi tuh aku udah ngebersihin si kolong dapurnya ya. Jadi biar aku gak kecapean banget, cukup 1 kali aja untuk ngebersihin si kolong dapur, apalagi karpetnya ya. Gak tahu kenapa kayak ngetam-ngetamin karpet itu kayak mager banget. Jadi menurut aku ya sehari aja cukup ya, karena gak begitu kotor-kotor banget sih.
Mungkin kalau yang di bawah kolong dapur itu, yang di bawah wastafel itu kotornya karena ada remah-remahan, kayak remah-remahan dari meja dapurnya teman-teman. Jadi kayak semen gitu loh, kayak semen tuh rontok, nggak tahu kenapa kayak gitu. Jadi itu kotornya cuma dari situ doang. Dan biasanya sehari sekali tuh cukup ya ngebersihin si kolong dapur. Jadi nggak perlu dua kali dalam sehari, karena menurut aku lebih hemat tenaga aja. Nah itu untuk debu-debunya aku buang di balik dapur. Nanti aku serok teman-teman pakai sapu yang berbeda ya. Kalian di bagian ke sebaliknya dapur itu belum di lantai keramik, masih tanah ya di situ, dan di situ aku pakai buat gudang. Jadi biasanya aku kalau nggak punya barang-barang yang nggak kepake gitu, aku taruhnya di gudang. Dan lanjut ya teman-teman, tadi itu aku kan sambil mencuci pakaian ya. Nah ini tuh udah kering dari mesin pengering, makanya ini aku hangerin semuanya. Aku jemurnya di sini ya teman-teman untuk sementara waktu, karena aku tuh sebenarnya sekarang udah lama banget ya, hampir 1 bulan ini nggak pernah jemur di luar. Kayak mager banget mau pindah jemuran. Jadi dulu jemuran yang aku taruh di luar itu sekarang aku bawa masuk ke gudang ya. Jadi jemurannya aku taruh di situ. Nah ini tuh Via tuh lagi nyuruh aku untuk membukain si sosis, karena dia gak bisa ya, karena mau makan sosis. Jadi ini aku baru ngilangin si plastiknya gitu, karena biasanya tuh kan ada plastik ya yang membuntel, apa namanya tuh, pokoknya yang membungkus gitu, membungkus si sosisnya. Makanya ini aku baru ngebersihin, karena Via tuh tadi minta dibukain, gak bisa gitu ya. Nah habis ini aku mau nonton kirap deh teman-teman, kayaknya seru banget dan rame banget. Nanti untuk suaranya pakai suara asli ya teman-teman, aku nggak voice over, karena memang biar teman-teman tuh tahu aja keseruan aku di saat aku lagi nonton kirap. Kurang tahu ya ini tuh acara apa, yang jelas ini tuh rame banget teman-teman. Nah ini tadi udah selesai ya aku bukain si sosis, masya Allah ngeblank banget ini aku karena ngantuk banget. Dan ini aku lanjut ya, aku mau refill si tisu aku di wadah tisu yang aku DIY sendiri, aku buat sendiri teman-teman wadah tisunya. Berhubung aku tuh punya kain yang berwarna kuning, jadi aku buat aja untuk tempat tisu dan aku kasih perekat. Dan ini udah aku isi lagi ya, udah utuh lagi, karena di dapur itu juga wajib banget ada tisu, karena kalau nggak ada tisu tuh bakalan rempong banget ya teman-teman. Nah habis ini aku mau pergi nonton kirap dulu teman-teman. Nanti dikasih permen ya. Siapkan lagi ya, barisan dirapikan. Yo semangat, 5 jangkah lagi selesai, maaf. Yo siap, ambil yang gawe sama kerasa, tidur hadap belakang. Siap fokus, tunggu depan.
Lanjut, pulang dari nonton kirap, aku dan suami aku sama Via, ini tuh aku lagi mau beli siomay, teman-teman. Ini tuh siomay bener-bener kesukaan aku banget. Aku belinya di Payaman, di pusatnya gitu. Jadi ini tuh baru on the way ke sana ya. Ini lumayan sih cuacanya itu enggak panas, enggak mendung. Jadi kayak apa ya? Kayak sedengan gitu, dan di saat aku voice over ini jam 11 malam itu posisinya Masya Allah, teman-teman, lagi dingin banget. Jadi cuaca di Jogja itu ya kadang panas, kadang dingin. Kalau dingin tuh bener-bener dingin banget yang kayak menusuk tulang gitu. Dan ini udah sampai, teman-teman. Ini tuh di rumahan ya, karena ini tuh industri rumahan gitu, dan di sini tuh juga open reseller juga loh, teman-teman. Dan nggak terasa ya, video aku udah selesai. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.